klausul transfer Antony terungkap karena pembayaran klub kedua memaksa biaya Manchester United yang besar. Manchester United telah dipaksa untuk membayar mahal untuk bintang serang Ajax Antony. Dan klub Brazil Sao Paulo akan mencetak pembayaran besar kedua mereka dalam beberapa minggu. Manchester United siap untuk menyetujui kesepakatan 84 juta euro untuk mendaratkan bintang penyerang Ajax Antony. Dengan 20% dari kesepakatan ditetapkan untuk pergi ke mantan klub Brazil Sao Paulo. Pemain berusia 22 tahun itu telah menjadi daftar belanja Erik Ten Hag sepanjang musim panas. Dengan keduanya ingin bersatu kembali di Old Trafford. Pemain Brazil itu telah mendorong untuk pindah dan sangat ingin meninggalkan Amsterdam setelah dua musim yang mengesankan. Mirror Football secara eksklusif melaporkan bahwa pemain internasional Brazil itu sekarang mogok di klubnya saat ini. United sekarang akan membayar biaya premium untuk mendapatkan penyerang berbakat itu. Tetapi kesepakatan itu sebagian berada di ambang batas yang tinggi karena Ajax tidak akan berhak atas transaksi penuh. Karena klausul transfer yang mereka setujui dengan Sao Paulo saat menandatangani pemain tersebut 2020. Seperti yang pertama kali dilaporkan oleh Goal.com, klub Brazil akan mendapatkan 16,7 juta euro dari kesepakatan tersebut. Sebagian besar berasal dari klausul penjualan 20% dalam kontraknya, yang kemudian ditambah dengan kompensasi pelatihan yang berhak mereka terima dalam perjanjian. Ironisnya, ini akan menjadi pembayaran kedua dalam beberapa minggu yang ditetapkan Sao Paulo karena bisnis transfer United. Mereka juga menikmati suntikan dana dari klub Liga Premier yang merekrut gelandang Real Madrid Casemiro karena mekanisme solidaritas yang sama dari pelatihan gelandang mereka yang bermain untuk klub Brazil yang sama dengan Antony sebelum pindah ke Eropa pada 2013. Pada hari Jumat, Antony berbicara tentang perlakuan Ajax terhadap situasinya dalam sebuah wawancara mengejutkan. Sejak Februari tahun ini, agen saya datang ke Amsterdam untuk memberitahu Ajax tentang keinginan saya untuk meninggalkan klub untuk menghadapi tantangan baru. Dan bahwa beberapa klub yang tertarik akan datang dan dengan mereka tentu saja tawaran yang bagus. Jelas Antony kepada reporter transfer Fabrizio Romano. Sementara itu, bisnis transfer United belum berakhir di situ. Meskipun berada di ambang mendapatkan tanda tangan Antony, saingan gelar Eredivisie Ajax PSV Eindhoven yakin United akan mengajukan tawaran untuk penyerang berbakat mereka, Cody Gakpo, minggu ini. Klub Belanda itu melewatkan kualifikasi penyisihan grup Liga Champions dan kebutuhan finansial mereka untuk penjualan sekarang lebih besar. United juga dipasar untuk bek kanan baru jika Aaron Wan-Bissaka meninggalkan klub minggu ini. Dengan mantan klub Crystal Palace tertarik dalam kesepakatan sementara mereka, juga akan mengamankan penandatanganan pinjaman kiper Martin Dubravka dari Newcastle. Inilah berita hari ini. Jangan lupa untuk tetap stay di channel kami ya. See you and bye-bye.